Wow, aku punya belakang. Kembang Sina punya depan bikin cinta-cinta. Kau sedan! Kau sedan bakhil! Bengkil gut! Labu! Tengok sampai bengkak kepala saya. Jangan marah ya. Saya tak sengaja. Dah sorok sungguh dapat jumpa dengan Hang Tipah. Lagi yang mana? Teman jena, cinta hatiku saya. Hati banyak koya. Dia banyak dikilin je, dia omnya kepala batu besar anak duduk. Dia tak boleh dengar saya cakap je. Anaklah ayam, anak ayam turun 10. Berapa kali sudah aku bilang dengan kau, kalau orang datang jangan keluar. Jangan keluar. Kau keluar buat apa? Tahukah anda, seniman Muhammad Zain Sharif atau lebih dikenali dengan nama M. Zain dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1921. Sebelum memasuki ke dunia perfilman pada tahun 1959, beliau terlibat dalam persembahan bangsawan dengan mengikuti rombongan bangsawan Din Opera pada tahun 1936 dalam usia 15 tahun. Seniman M. Zain merantau ke seluruh pelosok tanah air melalui persembahan bangsawan dengan banyak kumpulan, termasuklah kumpulan Sri Noran Opera yang sangat popular ketika itu. Ketika mengikuti bangsawan Sri Noran Opera, Seniwati Normadiah membawa beliau masuk ke studio Shaw Brothers dengan tugas sebagai penjaga tata rias. Filem pertama M. Zain adalah Raja Laksmana Bintan. Arahan Jamil Sulung menjadi asas kukuh untuk beliau berkembang sebagai pelakon layar perak. Mereka dapat melepaskan diri sampai ke tempat ke pantai pulau itu. Saya tentu suka. Saya jumpa itu perempuan, saya betul-betul hantam sama dia. Saya pun suka juga. Kalau saya jumpa, saya ajak itu oleh yang culi, saya punya malang-malang semua. Aku? Saya lama sini tinggal. Saya tentu kawin sama dia. Kau tengok, dia senyum sama saya. Malah lelah senyum sama lu. Lelah senyum sama gua lah. Lelah tahu gua cintik. Lagi pun sama pagelan. Kau fikir aku punya muka terlalu cantik? Cici. Sinsu, kau apa macam kawan? Wow, aku punya belakang. Kembang Sina punya depan bikin cinta-cinta. Bikin nyanyi-nyanyi sama dia, ya. Kembang Sina. Aku tahu, saya fikir aku tak boleh nyanyi, tahu. Yang dia punya dalam, nyanyi punya pasal, ini macam mana? Kalau kau pandai nyanyi, cubalah nyanyi. Ayo sekarang dengar. Filem keduanya, Singapura Dilanggar Todak, arahan Omar Rojik. Dan filem terakhir beliau adalah Aksi Kucing, juga arahan Omar Rojik, dengan kemunculan dalam beberapa adegan saja, kerana ketika itu beliau sedang berjuang dengan penyakit yang sedang dihadapinya. Apa khabar Encik Karim? Saya lawa Encik Karim. Cantik. Kenapa? Syarah! Ini antara aku sama dia. Dayak mana kau bawa ni? Itu baik tak singgah muka aku penumbuk tu. Kalau singgah berdamak, muka aku tiba. Apa biar lagi yang kau ambil ni tiba? Oh, lu mana tiba? Kalau gitu, biar aku balik dulu tiba lah. Saya tak sana. Awak ni Cik Karim kan? Sungguhlah saya lah Cik Karim. Saya baru sampai dari Pulau Pinang. Selama aku berhenti dah taman eh. Ya kak, apa-apa? Apa-apa? Oi, lama sungguh kita tak jumpa no? Sungguhlah. Nama M. Zain sebagai komedian yang natural dalam persembahan lakonan terserlah apabila P. Ramlee menjadikan beliau sebagai pasangan dalam filem Labu Labi dan Nasib Labu Labi. My God, terlalu susah. Selama kuasa-kuasa besar, menggunakan bom nuklear, banyak orang-orang yang sakit. Oh, pity. Sehingganya saya punya hospital, no more bed.
Hey boy, sing. Muka kau betul macam Haji Bakir. Itu datuk saya. Oh, ni cucu Haji Bakir lah. Patutlah. Kau pinjam uniform aku eh? Ini dia. Haji Bakir tua kutuk. Tua tak sadar diri. Apa? Kau bilangkan aku tua kutuk? Badul sedan. Siapa sedan? Aku bukan sedan. Aku Haji. Haji Labu. Kau sedan. Kau sedan Bakir. Bengkil gut. Di kalangan keluarga filem, beliau dikenali sebagai Pak Wan yang hidup sebatang kara. M. Zain memiliki 3 orang anak perempuan yang telah berumah tangga dan menginap di Pulau Pinang. Seniman M. Zain meninggal dunia pada hari Selasa 31 Januari 1967. Ketika M. Zain meninggal dunia, jenazahnya diletakkan di rumah Seniwati Normadiah untuk dimandi, dikafan dan disolatkan sebelum dikebumikan di Pusara Bidadari, Singapura. Normadiah adalah insan yang membawa M. Zain ke dunia perfilman di Singapura. 3 anak perempuan beliau tiba di Singapura dari Pulau Pinang selepas sehari jenazah bapanya dikebumikan. Nilai komedinya yang bersahaja dengan logat Pulau Pinang yang jitu menjadikan persembahan beliau begitu menghiburkan. Karakter suami isteri India yang bergaduh di malam hari telah mengganggu tumpuan seniman Bujang Lapuk yang sedang menghafal skrip sangat mencuit hati. Begitu juga dengan karakter dan lakonan komedinya dalam filem Labu-Labi akan tetap dikenang sampai bila-bila. Kita fikir tengok, kita punya anak ada berak. Saya sama dia cakap, itu saya anggap buang, dia tak mau. Saya sendiri anggap buang tak ada apa, sayang punya besar. Kamu lihat, itu anak, saya ada tendang, saya punya muka ada kena. Itu pasal saya banyak marah sama dia. Itu pasal aku, go, ada buat, suai aja ada buat, kenal. Tahukah anda? Tergamak hati kau menyiksa si bongkok. Apa kegerangan dosanya? Murasanya selalu belasa, tetapi jangan berkata dusta. Akulah Putri Gunung Panang. Tobak telah bertemu dengan kunyit hitam yang membuat dia menjadi muda dan cantik. Aku kasihan. Tahu salah tadi. Kalau kau pukul dia, kan dia timbul pula perkara kita. Lebih baik dia akan dipergi. Seniwati Sri Dewi atau nama sebenarnya Tengku Azizah Tengku Arifin mula diperkenalkan oleh Tan Sri P. Ramli ke dunia perfilman melalui Sumpah Orang Minyak pada tahun 1958. Tergamak hati kau menyiksa si bongkok. Apa kegerangan dosanya? Bagi peminat filem Melayu, Sri Dewi menjadi popular setelah membintangi filem Sumpah Orang Minyak yang mana beliau memegang watak sebagai Afidah, gadis manis dari Kampung Tualang 3 yang menjadi idaman si bongkok. Kemudiannya, Sri Dewi diberi peranan sebagai Tuan Putri dalam filem Putri Gunung Banang. Namun, ia adalah pilihan kedua bagi memegang watak Putri Gunung Banang. Pada mulanya, pengarah Darius Ghost mahukan seorang bakat baru yang cantik rupawan seiras Maren Willis dalam Sumpah Orang Minyak. Semasa membuat uji bakat, seorang gadis terani berusia 19 tahun bernama Priscilla Di Souza telah pun dipilih untuk memegang watak Putri Gunung Banang. Namun, selepas beberapa hari pengembaraan, Priscilla digugurkan dalam filem tersebut. Ini disebabkan lakonannya yang hambar dan kaku. Maka, pengarah Darius Ghost terpaksa mencari pengganti Priscilla dengan serta-merta dan Sri Dewi telah menjadi pilihan untuk memegang watak Putri Gunung Banang. Tapi, dia tidak jujur. Dia telah dipengaruhi oleh nafsu tamak dan lupa. Sekarang, dia disumpah menjadi peruk. Tengok. Selesaikan perkawinan Wira dan Baiduri. Dia adalah orang yang baik dan jujur.
Selepas filem itu, nama Sri Dewi semakin popular dan beliau turut muncul dalam beberapa buah filem termasuk Mas Merah dan Batu Durhaka. Pada 27 hari bulan Mei 1962, Sri Dewi telah berkahwin dengan seorang pemuda bernama Hashim Amir, iaitu pilihan daripada keluarganya. Perkahwinan pasangan ini telah menguasai tajuk majalah hiburan pada masa itu. Hasil daripada perkahwinan tersebut, mereka telah dikurniakan seorang puteri. Namun, pasangan ini telah bercerai kemudiannya. Tidak. Pastikah kau nak pergi setelah hatiku kau curi? Tahu salah kau berjanji yang kau akan kembali. Pada 14 April 1963, genap setahun selepas penceraiannya, Sri Dewi sekali lagi mengejutkan para peminat dengan mendirikan rumah tangga dengan seniman kacak Ghazali Sumantri. Perkahwinan kali ini adalah dari pilihan ibu Sri Dewi sendiri. Turut hadir semasa pernikahan Sri Dewi dengan Ghazali Sumantri ialah Siti Tanjung Perak, Zaitun dan Murni Sarawak. Seniwati Sri Dewi meninggal dunia pada 11 Jun 2018 di Singapura pada usia 78 tahun. Manakala Ghazali Sumantri meninggal dunia pada 1 Januari 2001 di Hospital Seberang Perai Pulau Pinang pada usia 71 tahun. Tahu salah tadi. Kalau kau pukul dia, tentu timbul pula perkara kita. Lebih baik dia akan dipergi. Terasa meresap di kau menjadikan aku. Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa hiasi peribadi anda dengan kebaikan. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye bye. Tapi aku tak berdaya, hendak berkata.